here's me Anis. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau sharing ke kalian night routine aku. Dimulai untuk menghapus area mata dan bibir menggunakan Nivea Eye Makeup Remover. Ini benar-benar efektif banget untuk angkat makeup. Nah, di sini aku pakai kapas selection. Untuk menghemat kapas, aku bagi dua kapasnya seperti itu. Nah, kayak gini. Setelah itu aku rendam menggunakan Nivea Eye Makeup Remover. Lalu aku tunggu beberapa saat seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 detik didiemin gitu supaya meresap. Dan bisa jadi efektif kalau misalkan kita pakai metode ini, karena dia benar-benar nanti ngangkat maskara waterproof kamu. Dimasas pelan-pelan, gak usah kenceng-kenceng. Kalau sudah kita tarik pelan-pelan aja dan tara, maskara waterproofnya udah hilang. Lakuin hal yang sama di mata sebelahnya. Aku kayak tap-tap, masak sebentar, terus aku tinggal tarik. Nah, ini langsung keangkat kayak gitu. Aku udah pakai Nivea Eye Makeup Remover ini berbotol-botol karena aku sesuka itu sama produk ini. Ini juga aku pakein ke alis aku karena alis aku itu ada waterproof maskaranya di sana. Jadi aku angkat. Nah, itu gampang banget, tinggal sisa dari si mata udah bisa banget untuk alis juga. Nah, aku butuh satu kapas lagi untuk nge-remove lip product yang ada di lip aku. Aku menggunakan Super Stay Matting yang waterproof banget. Jadi aku benar-benar mau ngangkat secara maksimal. Aku pelan-pelan juga di bagian lip. Aku gak mau terlalu kencang. Dimasas-masas sedikit. Make sure semuanya udah keangkat. Nah, itu dia, udah keangkat. Langkah selanjutnya, aku menggunakan Pond's Bioré Cleansing Balm. Ini gunanya untuk menghapus makeup complexion aku seperti foundation, concealer, dan lain-lain. Nah, ini bentuknya balmy gitu, geng. Tinggal aku ambil secukupnya aja untuk keseluruh muka aku. Tuh, gak terlalu sedikit tapi gak terlalu banyak juga. Nah, abis itu aku massage kayak gini. Ini nanti akan berubah konsistensi jadi kayak oil gitu, dan ini bakal cepet banget ngangkat makeup. Kalau udah sebenarnya tinggal dibilas aja menggunakan air, nanti dia berubah milky gitu. Tapi di sini aku pengen kasih tahu aja ke kalian bahwa ini makeup udah benar-benar keangkat. Aku pakai tisu basah untuk kasih tahu ke kalian kalau ini benar-benar bisa ngangkat foundation, concealer, dan lain-lain kayak gitu. Setelah dibilas pakai air, saatnya aku pakai facial wash aku menggunakan Airology Skin Barrier Facial Wash. Nih, kayak gini, dia tuh busanya sedikit banget, tinggal kasih air terus langsung di-apply aja ke seluruh muka kayak gini. Habis itu dimasas-masas selama 1 menit. Habis itu bilas pakai air dan ini udah selesai aku bilas dan benar-benar halus banget, nggak akan terasa ketarik. Selanjutnya aku menggunakan serum dari For Skin Shake. Ini adalah serum retinol aku dan aku akan apply aja di beberapa titik di kulit aku. Juga udah pernah review gimana aku suka atau enggak sama si serum ini di video aku sebelumnya, bisa dicek. Kalau udah kayak dimasas juga tuh kayak gitu, di apply biar rata ke seluruh muka dan udah gitu doang deh. Dan yang paling terakhir itu aku pasti banget pakai yang namanya lip balm supaya besokannya bibir aku tuh lembab. Sini aku menggunakan For Skin Shake juga buttered lip balm gitu. Ini yang peppermint, enak banget wanginya, mint banget, terus kayak agak pedes-pedes gimana gitu, enak. Dan aku suka banget formulanya dan teksturnya di kulit aku. Okay, gitu aja tahapan skincare malam aku. Thank you so much everyone yang udah nonton. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dan see you next time. Bye.